badaqah tuh Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah qala allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasut taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa min haza wajaha wa batha min huma rijalan kathira wa nisa'a wa taqu allaha alladhi bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ma'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum amay ta'ala wa rasulahu faqad faza fawzan adzima amma ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa al hadi hadiy wa al hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian kita lanjut dengan talim mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya Amin Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Kita masih membahas tafsir surah al hasyr Topik pembicaraan kita pada pekan yang lalu adalah masalah faid ya, faid. Ada faid, ada ghanimah kalau ghanima itu harta rampasan perang ya, melalui peperangan kalau fight sama juga harta rampasan tapi tanpa peperangan <tuh> tanpa naik kuda naik unta ya. kemudian fight nah, itu oleh Allah diserahkan kepada Rasulullah SAW kemudian oleh beliau dibagi-bagikan nah, ya antara lain untuk dal kurba ya bil kurba livil kurba kerabat ya kerabat beliau dan itu boleh yang tidak boleh adalah sotoko kemudian kepada anak-anak yatim siapa anak yatim yaitu anak yang tinggal mati bapaknya dan belum balik kemudian orang miskin ibnu sabil apa tujuannya kaila yakuna dulatan penal agenia emingkum agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian jadi dalam Islam itu tidak boleh monopoli tidak boleh tidak boleh harta hanya berputar di kalangan orang-orang kaya sementara orang-orang miskin tidak mendapatkan bagian tidak boleh ini namanya berfungsi sosial Sebab, kalau hartanya berputar di kalangan orang-orang kaya, ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Timbulnya komunisme, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, itu karena apa? Karena itu tadi, harta berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sementara orang miskin jumlahnya makin banyak dan mereka cemburu, kemudian diprovokasi. Agar memberontak terhadap orang-orang kaya yang mereka sebut kaum berjuis, untuk apa? Agar harta itu kemudian pecah dan dibagi sama rata. Nah, ini teori, tapi prakteknya ternyata sama saja. Komunis kapitalis juga sama. Kalau komunis, pengurus partai yang kaya, ya, sementara rakyat tetap miskin. Tapi Islam berbeda. Islam tidak seperti itu. Islam itu menyadarkan orang kaya supaya hak orang miskin diberikan. Seperti zakat dan lain-lainnya. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Kemudian ada pesan di sini. Wa ma ata kumur wa anhu fantahu. Apa yang Rasul Berikan kepada kalian ambil-ambil, ya, ambil. jadi ada faik yang diberikan oleh Rasulullah. Ambil demikian pula perintah-perintah yang beliau sampaikan juga ambil laksanakan, bukan hanya ambil hartanya saja, tetapi perintahnya pun dilaksanakan. Artinya, kita wajib, itibak terhadap beliau dan apa yang dilarang oleh beliau adalah kita tinggalkan kemudian diakhiri dengan inna allah syadidul yaqob sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya nah kemudian di ayat berikutnya ma'udzubillah min rajim lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ya bataruna fadallam minallahi waridwana yang surunallahu wa rasuluh ulaika humus shodiqun ini ayat 8 bagi orang-orang fakir al muhajirin orang-orang yang hijrah ya bagi orang-orang fakir dari orang-orang yang hijrah fuqara ilmu muhajirin al ukhriju min diyarihim yang mereka diusir min dari rumah-rumah mereka dari kampung halaman mereka wa dan dari harta mereka tidak boleh bawa harta, silakan. Anda keluar dari Mekah, tapi tidak boleh bawa Harta Nah mereka hijrah Apa yang mereka cari? Ya betahuna fadlam minallah Mereka mencari karunia dari Allah Dan mencari keridoan Allah Ini motif hijrah mereka ya Mencari karunia Allah dan keridoan Allah Ula ika humus sodiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kita lihat tafsirnya. Waka dhalika yu'ti minal malil ladhi allahu ar-rasulihi wal fukoro ilmu muhajirun. Demikian pula memberikan dari harta, macam harta fai yang Allah berikan tadi kepada Rasulnya diberikan dari siapa al fuqara al muhajirun kepada orang-orang fakir al muhajirun oh bukan yakti ya toy ini ya wa kadzalika yuqta min mali demikian pula diberikan dari harta itu harta yang allazi Allah yang Allah berikan tanpa perang tanpa naik kuda naik unta tanpa perang maksudnya ala rasuli kepada rasulnya kemudian kepada oleh rasulullah diberikan kepada al fuqara al muhajirun orang rafakir dari orang-orang yang hijrah mengapa mereka fakir dan mereka tidak pilih bawa harta dari Mekah berangkat tanpa bawa harta alladzina ittarahum kufaru Mekah ilal khuruj min diarihim wa amwalihim yang mereka dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah agar keluar dari rumah-rumah mereka dan harta mereka yat minallahi mereka mencari dari Allah ayat alaihim bir agar Allah mengaruniakan kepada mereka rezeki ya. hijrah itu meninggalkan harta, ya, rumah, harta, mereka kemudian ke Madinah. Ya taufan bala aleihim Ya telubu namin Allah. Mereka mencari dari Allah. Ya taufan bala aleihim agar Allah mengaruniakan mereka rezeki di dunia, di dunia, waridwa nafil akhirah dan keridoan di akhirat memang hijrah itu kalau orang mau hijrah itu rezeki akan dikaruniakan oleh Allah hijrah karena Allah menolong agama Allah menolong agama Rasulullah SAW maka oleh Allah akan diberi rezeki di dunia dan keridoan di akhirat. Wa suruh wa Jadi mereka ini yang suruh nak menolong di Allah agama Allah wa rasulullah dan rasulnya bil jihad fi sabilillah dengan jihad fi sabilillah ulaika humus shodiqun mereka itulah orang-orang yang benar alladzina saddaqu qawlahum bi yang alladzina saddaqu qawluhum bi yang ucapannya itu benar bifilim dengan perbuatan mereka. Allah mereka itu benar kauluhum uh, kauluhum Tidak hanya sekedar ucapan ya, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Maksudnya begitu. Jadi mereka tidak sekedar mengucapkan mencari rezeki dari Allah kemudian keriduan Allah di akhirat menolong agama Allah dan rasulnya tetapi dibuktikan ya dengan apa jihad fisabilillah. Mereka itulah orang-orang yang benar iman mereka, ucapan mereka dibuktikan dengan perbuatan mereka. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya

Waladzina dan orang-orang yang tinggal di Madinah ya, Tabawwa'u yang tinggal di kampung maksudnya di Madinah Wal dan mereka ini orang-orang angsor maksudnya tinggal di Madinah ini mereka telah beriman sebelum kaum hajirun datang ya. Jadi sebelum itu kan ada beberapa mubalek yang diutus oleh Rasulullah SAW berdakwah di Madinah sehingga sudah banyak orang-orang yang masuk Islam di Madinah yaitu disebut dengan kaum Ansor. Nah ketika orang-orang muhajirin ini datang ke Madinah sudah ada orang-orang yang beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Mereka ini kaum Ansor ini ya menyintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. hajatan mimma utu dan tidak mereka tidak mendapati di hati mereka kebutuhan mema utu apa yang diberikan maksudnya begini karena Rasulullah membagi faik ya bagi faik nah orang-orang muhajir ini fakir mereka datang ke Madinah dan orang-orang asor sudah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin nah orang-orang asor ini menyintai kaum muhajirin yang datang ke Madinah dan tidak ada di hati orang-orang Ansor ini iri hati kepada apa yang Rasulullah berikan kepada kaum muhajirin dari Faik tidak ada mereka ya karena cinta mereka kepada kaum muhajirin yang mereka ini fakir datang ke Madinah tidak bawa harta kemudian Rasulullah diberi fai, mereka sama sekali orang-orang angsor ini tidak ada sama sekali rasa iri nggak ada, mereka tidak butuh mimma utu dari apa yang diberikan, seru ala dan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri. Walaupun Nabi walaupun mereka itu mempunyai keperluan, walaupun juga perlu mungkin perlu nambah apa begitu ya oh, ada faik ya. tapi mereka mendahulukan saudara-saudaranya kaum hajirin yang mereka datang atau hijrah dari Makkah ke Madinah itu wa syukha faulaika humul mafrihun dalam dan barang siapa yuqo yuqo itu dijaga dipelihara syukha nafsihi syuhun itu kikir ya lebih dari sekedar bakil ya kikir barang siapa yang kikir dirinya barang siapa yang dijaga kekikiran dirinya dijaga oleh Allah sehingga dia tidak kikir maksudnya humul muflihun maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung kita lihat tafsirnya Walladina ista'utonul Madinah dan orang-orang yang bertempat tinggal di Madinah yaitu kaum ansor wa manu beli hijratil muhajirin dan mereka itu beriman sebelum hijrahnya orang-orang muhajirin wa ansor dan mereka adalah orang-orang ansor yuhibbunal muhajirin mereka menyintai kaum muhajirin wa yuwasunahum bi amwalihim dan mereka menolong kaum muhajirin bi amwalihim dengan harta mereka wala yajiduna fi anfusihim hasadan lahum mimma utum mimma lil fa' wa ghairi dan tidak mendapati pada diri mereka itu Hasadan, hasad dan atau iri kepada siapa kepada kaum majirin mimma utu min malil bagari dari apa yang diberikan kepada kaum majirin dari harta fa'i dan yang lainnya wa yukadimu muhajirin, dan mendahulukan orang-orang majirin wadabil khajah dan orang-orang yang punya hajat orang miskin ala angfusihim terhadap diri mereka sendiri. Jadi orang-orang ansor ini lebih mendahulukan kaum majirin dan orang-orang miskin daripada diri mereka sendiri. Walau karena bihim hajatun wafakrun, meskipun pada mereka ada kebutuhan, bahkan ada juga yang fakir. Maksudnya dari kalangan ansor ya, Walaupun mereka itu ada kebutuhan dan ada juga yang fakir. Waman salima minal bukhli waman il fadli minal mali faulaika humul faizun alladzina fazu bimatlubihim. Dan barang siapa selamat dari kebahilan dan dari mencegah karunia harta baman il fadli mal jadi orang itu tidak bakhil dan tidak iri tentang harta humul maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung yang mereka itu telah menang jadi beruntunglah orang yang jiwanya itu oleh Allah dijaga dari apa? Dari kebahilan, dari kekikiran. Ya. Bahkan mendahulukan orang lain ya, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, meskipun dirinya itu sangat butuhkan dan kadang-kadang juga ada yang miskin. Ada hadis Nabi SAW yang sebagai asbabun nuzul dari ayat ini An Abi Hurairah kol dari Abu Hurairah ia berkata Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW Fakola dan dia berkata Ya Rasulullah asobanil juhdu Wahai Rasulullah aku ditimpa kepayahan yang sangat kepayahan yang sangat maksudnya apa ini orang datang dalam keadaan payah lapar ilani maka Rasulullah mengutus orang tadi menemui istri-istri beliau untuk apa untuk mendapatkan makanan maksudnya ya falam yajid indahunna syai'an dan tidak mendapatkan pada istri-istri beliau sesuatu pun. Jadi pernah terjadi seperti itu ya. Ada seseorang dalam keadaan payah, lapar, kemudian datang kepada Nabi menyampaikan hal itu oleh Nabi, pergilah kamu ke istri-istri saya untuk mendapatkan sesuatu. Eh ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu pun. Fakohat Nabi Yusuf salam. Maka Nabi Rasulullah bersabda, Ala rajulun yudayifu hadha alailata rahimahullah. Ketahuilah, kalau ada seseorang yang mau menjamu orang ini, malam ini, rahimahullah, dia akan dirahmati oleh Allah. Fakoma rajulun minal ansor. Maka berdirilah seorang laki-laki dari Ansor, Fakola, dan dia berkata, Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, hai, ila ahlihi. Maka laki-laki tadi pergi ke keluarga atau istrinya, Fakola Limurati, kemudian dia berkata kepada istrinya, hai, daifu rasulillah, hai, tamu Rasulullah SAW La tadakhirihi syai'an Jangan kamu sembunyikan sesuatu pun dari dia Maksudnya kalau ada makanan jangan kamu simpan ya Berikan kepada tamu Rasulullah ini Maksudnya begitu Fakolat Maka istrinya berkata Wallahi ma indi illa kutus sibiyah Demi Allah aku tidak punya kecuali makanan untuk anak-anak kita. Kola. Nabi bersabda, Fa'idha aroda sebiyatu al-asya'a fanawimihim. Apabila anak-anak kita ini ingin makan malam, fanawimihim, tidurkan mereka. Wa ta'alai fatfi'i. Mari padamkan lampu asyiraj al fatwi padamkan lampu wanat lailata dan malam ini kita lipat perut kita enggak usah makan <laughs> kita berlapar-lapar untuk malam ini bapak alat maka istrinya tadi melakukan itu dan perintah suami dilakukan Tuma godar rajulu ala rasulillai Kemudian laki-laki itu paginya itu pergi kepada Rasulullah salam. Fakola maka Rasulullah bersabda, lakot ajiballahu azza wajalla. Sungguh Allah azza wajalla kagum. Au ya atau tertawa tersenyum ya jangan disamakan <guluh> dengan makhluk ya intinya Allah azza wa jalla itu hiran terhadap orang tadi min fulanin wa fulanatin dari fulan dan fulana maksudnya suami istri tadi wa taala dan Allah taala menurunkan ayat Bayu seru ala ang walau dan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri membutuhkan bayangkan itu makanan untuk anak anak mereka kadung sanggup <guluh> untuk menjamu tamu Rasulullah s.a.w. dimana Rasul menyampaikan yang menjamu akan dirahmati oleh Allah langsung ngacung tiba di rumah hanya ada makanan untuk anak-anaknya tapi kemudian suaminya menyuruh istrinya kalau anak-anak kita bangun untuk makan malam tidurkan mereka dan lampunya kamu matikan ya dan itu ditaati itu ditaati oleh istrinya sehingga ketika bertemu Rasulullah Rasulullah mengatakan lakot ajaballahu azza wajalla sungguh Allah azza wajalla telah takjub kepada siapa min fulanin wa fulanatin jadi ini gara-gara ini turun ayat ini tadi bayasiruna ala anfusihim walakaana bim khasasah dan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun mereka juga memerlukan bisa tidak kita seperti ini warawa al-imam Ahmad Anjabir bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wa zulma, jauhilah kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan berhari kegelapan kiamat. Wattaku Dan jagalah dirimu dari kekikiran. Sesungguhnya kekikiran itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala safaku dimaahum yang menyebabkan mereka itu kemudian saling menumpahkan darah maharimahum dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan jadi kita diperintah untuk menjaga diri kita dari kekikiran Karena apa? Kekikiran telah menghancurkan umat sebelum kalian Kemudian ada lagi hadis riwayat Tobroni di kitab Al-Ausrat yang sering saya sampaikan ya. satu muhlikat ada tiga perusak. Yang pertama adalah syukhun mutaun yaitu kekikiran yang ditaati. Taat kepada kekikiran. Wa hawan muttaba dan hawa nafsu yang tak terkendali. Wa ijabul eh, mar'i binafsi dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi bahaya ya, pikir itu memang bahaya. Kalau kita merasakan ya, ada penyakit al-bukhl asyuh di dalam jiwa kita kita ndaklah terus mengingat kembali menyadari bahwa apa yang kita miliki itu bukan milik kita secara mutlak bukan itu milik Allah ya milik Allah harta kita rumah kita mobil kita bahkan diri kita semuanya milik Allah karena ini milik Allah maka cara menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang telah Allah gariskan. Ada hak-hak orang lain yang ada pada harta kita. Ada yang wajib, seperti zakat itu wajib. Istri itu punya hak untuk diberi nafkah oleh suami. Berarti memberi nafkah kepada istri itu juga wajib. Memberi nafkah kepada anak-anak kita juga wajib. Memang ada juga yang sifatnya tidak wajib, yang sunnah. Seperti kita, ketika di jalan ada orang minta-minta, "nah, bisa kita beri atau kita, tidak kita beri." Andai kata salah sasaran pun tetap dapat pahala. Ini penerapan yang kedua: mohon kepada Allah perlindungan dari kebahilan, karena ada doa itu, ya, doa yang awalnya itu. Abu Umamah Al Bahili Rasulullah SAW datang ke masjid melihat ada sahabat Ansor yang bernama Abu Umamah Al Bahili beliau bertanya Ya Abu Umamah ta Mali aro kafil masjid fi ghairi waktu sholat Hei Abu Umamah mengapa aku melihat kamu di dalam masjid di luar waktu sholat ini waktu sholat kan antara subuh, duhur, asar, maghrib, isya Ini di luar waktu itu Kok di masjid Apa jawabnya? Humumun waduyunun ya Rasulullah Humumun Kegelisahan, kegelisahan Waduyunun dan hutang-hutang Wai Rasulullah Lazimat nih yang mengharuskan Aku tinggal di masjid Kemudian Ditawari Maukah kamu saya ajari beberapa kalimat kalau kamu baca pagi dan petang, Allah akan membebaskan kamu dari kegelisahan dan hutang-hutang. Bala ya Rasulullah tentu ya Rasulullah harus diajari. Ingat ya pagi dan petang. Allahumma ini audubika munalhami wal huzni. Boleh wal khazani, boleh wal huzni. Wa minal adzi wal kasali Wa minal jubni wal bukhli ni ada ya. Wa minal jubni dan dari jerih Takutan wedi. Ning omah wedi-wedi apa, bidene apa-apa. Lah kui roh, -roh lampune obah dhewe. <laughs> Kadang-kadang din itu ngejak guyon ya. Ngejak guyon. Ora bakal kok gelut ndak. ngejak guyon, ya memang ada yang kurang ajar ngejak gula diada ada nah kalau ada gitu itu tidak usah digubris sudah anggap sepi mereka akhirnya pergi wah wangi kira kena dijak guyon, nih alih deh ya. atau bacakan ayat kursi pak lali pas menunggu kalau apa luar kepala ya ya lali ya dek luar kepala ya <laughs> karena hafal menghayati insya Allah tidak tidak lupa jadi mohon perlindungan pada Allah dari sifat bakhil insya Allah nanti hilang itu ya sifat bakhil hilang karena memang itu memang pembawaan manusia inginnya itu apa yang dimiliki itu untuk diri sendiri tidak peduli terhadap orang lain <laughs> Kita lanjut ayat berikutnya. Wal ladzina jaa amalladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa ikhwananalladzina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina amanu rabbana inna ra'ufur rahim Walladina jauh mimba dihim. dan orang-orang yang datang setelah mereka setelah mereka mereka siapa ini muhajirun dan ansor ya yakuluna mereka berkata atau berdoa robbana wa kami ampunilah kami walikhwani naladina sabaku nabil iman dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman atau yang telah beriman lebih dulu daripada kami wala taj'al fi dan janganlah engkau jadikan di hati kami ghillan kedengkian lil amanu kepada orang-orang beriman Rabbana wa rabb kami innaka sesungguhnya engkau raufur rahim maha penyantun maha penyayang ini kalau kita lihat tafsirnya walladzina ja'u minal mu'minin min ba'dil anshar wal muhajirin dan orang-orang datang dari kalangan orang-orang mukmin setelah orang-orang ansor dan orang-orang muhajirin al awwalin yang pertama yakulun mereka berkata atau berdoa robbana ghafirlana dzunubana wa rabb kami ampunilah dosa-dosa kami wa dan ampunilah lihwanina kepada saudara-saudara kami bidin seagama alladzina sabaquna bil iman yang telah beriman lebih dulu daripada kami maka telah mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina hasadan wa Dan janganlah engkau jadikan di hati kami iri dan dengki. Li akhadin min ahlil iman kepada seseorang dari ahlil iman. Rabbana innaka tarhamu ibadak rahmatan wasi'atan fi ajli ma'ajlihim Wairab kamis yang engkau menyayangi, Mengasihani hamba-hambamu dengan kasih sayang yang luas fi ajilim ma'ajirin di dunia mereka dan di akhirat mereka. Ini doa penting ya. Makanya kita itu diperintah mendoakan saudara-saudara kita yang telah beriman lebih dulu Yang sudah wafat sekalipun kita doakan agar Allah ampuni mereka. Kita pun akan didoakan oleh orang-orang mukmin yang lain, ya. Walaupun nanti kita mungkin sudah meninggal dunia di alam barzah, kita akan didoakan oleh mereka. Yang kedua, agar tidak ada rasa iri dan dengki kepada sesama mukmin, ya. Seandainya ada itu ya, ada penyakit itu hasad, iri dan wahai gedun dan dengki kepada sama mukmin maka hindari itu baca doa ini dengan sungguh-sungguh insya Allah penyakit itu akan hilang ya. biasanya iri atau dengki itu adalah orang-orang yang punya profesi yang sama biasanya itu ya Pamannya sekantor ini kok cepat naik pangkat aku oke naik pangkat. Itu ada menemukan ini dan dengki. Dan kadang-kadang memang memang apa ya pimpinan tuh ada yang dolim ya, yang dolim. Yang dekat itu yang lebih cepat kenaikannya. Ada cerita menarik ya kemarin setelah kajian di Sabilil itu kita ngobrol ngobrol tentang masalah pejabat ya. pejabat yang kadang naik pangkatnya cepat sekali dus 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 langsung jadi kepala ya sementara orang yang berhak itu kalah jangan dikira orang yang dikalahkan ini akan rela ndak apalagi yang oh ini bukan orang mukmin <galloh> kalau orang mukmin kan tidak mungkin seperti itu ya pasti ada rasa yang namanya dengki oleh karena itu kalau ada kejadian ya, kejadian menimpa pejabat seperti itu yang lain bukan kok malah kasihan tapi malah rasain lo <tuh takeaways> itu akibat lo dolim ya apa lo dolim maka anda dibalas oleh Allah dulu pernah terjadi ya Pak Mukti Ali masih ingat ya Menteri Agama Pak Mukti Ali beliau itu diangkat jadi dekan di senang kali Kalijogo Jogja berangkat dari rumah sudah pakai full dress ya pakai jas dasi itu eh tahu-tahu di tempat yang dilantik orang lain bayangkan yang dilantik orang lain <laughs> nah ini Pak Mahmud kan belum sampai begitu Basuh ngukur ya. Yes. Ini sudah pakai siap di lantai ini Eh tau di lantai orang lain Ya sudah Bagaimana rasanya kira-kira Ya malu lah Malu Tapi ditahan Eh ternyata Badarullah Setahun berikutnya Pak Monti Ali diangkat jadi Menteri Agama. Begitu dia diangkat jadi Menteri Agama, dia bersihkan manusia-manusia yang kotor itu dibersihkan sama sekali. Semuanya dibersihkan. Itu awal Pak Monti Ali jadi Menteri Agama bersih-bersih betul itu. Saya tahunya ini karena apa? Ada sepupu saya yang jadi anak buah Pak Mutiali, maka dia cerita kepada saya <laughs> jadi itu kedoliman ya orang didolimi oh jangan dikira orang itu kalau dizalimi itu doanya itu tidak ada hijab antara doanya dengan Allah laisa pena apa hijabun hati-hati ya jangan gampang mendolimi orang nanti Allah akan membalas karena apa doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab dikabulkan oleh Allah nah seperti yang tadi saya ceritakan tadi. Demikian orang tiap boleh dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika syadu alla ilaha illa anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.